Usai deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal Capres dan Cawapres 2024, DPC PKB Kabupaten Lumajang mulai memasang baliho pasangan Amin. Sementara di Malang, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI mendeklarasikan dukungan untuk calon Presiden Ganjar Pranowo. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang mengawali pemasangan baliho bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di halaman kantor DPC setempat Senin pagi. Pemasangan baliho ini sebagai pembuka pemasangan ribuan baliho lainnya akan serentak dilakukan di sejumlah titik-titik strategis. Baliho Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres mengusung slogan Amin yang mengisyaratkan restu doa dan dukungan. Sementara itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI menggelar deklarasi dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo di Kajutangan Heritage, Malang, Jawa Timur. Sebagai organisasi pemuda Indonesia, KNPI menyatakan tidak menginginkan Presiden yang membeda-bedakan dan memecah belah masyarakat. Kita seluruh DPD KNPI se-Indonesia yang hadir di Kota Malang, sepakat dan komitmen untuk memenangkan Pak Ganjar di kancah pemilihan Presiden di 2024 nanti. Dengan mengusung tema Ganjarkan Jawa Timur Indonesia Movement Synergy of Harmony, KNPI berharap ke depan bisa mewakili suara pemuda Indonesia. Tim Liputan.